ada rumah kecil lagi, rumah kurcaci. Fotografer dadakan nih. Ini di Jogja tapi berasa di farmhouse. Namanya tadi lupa apa namanya ya. Yang jelas ini nggak jauh dari tempat yang tadi rumah yang dijadiin museum Gunung Merapi itu. Paling nanti untuk nama tempatnya aku sebutin di bawah aja ya, ditulis di bawah. Kita lihat-lihat dulu. Itu landing yuk. Kadito. Ma, kadito mau. Ma, kadito aja. Ada rumah kecil lagi, rumah kurcaci. Pengen sendiri dong di foto. Yuk kita terus lihat lagi ya tempat-tempatnya ada apa lagi sih di sini. Kita terus telusuri aja. Wow, dan ada tangan raksasa. Nah, dari sini ada spot foto yang bagus banget. Ada tangan raksasa nih, yang lagi ada orang-orangnya juga ya. Kotoran. Dan dari sini pemandangannya keren banget. Agak geser ke kanan dikit tadi. Terus. Oke, cukup. Oke, satu. Naon? Dua. Iya. Sandi Reza. Bentar. 1, 2, 3. Oke, satu. Nah, gitu. Oke, satu, dua. Ada. Nah, ini salah satu spot foto yang paling bagus juga di sini. Yuk kita foto dulu deh. Oh, sok lengke. Jadi bentuknya ini tangan dan bagus banget sih untuk jadi spot foto. Hey. Bukit Trianglasi. Oke, mungkin itu nama dari tempat ini ya. Kamu mau difoto gak?